Memperingati Hari Farmasi Nasional ke-75, Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Gorontalo menganugerahkan Pavi Award kepada tokoh farmasi Gorontalo. Penganugerahan Pavi Award 2021 diserahkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Haji Idris Rahim di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo pada Kamis 11 Februari 2021. Pavi Award 2021 diberikan kepada Muhammad Yamin Lahai, Direktur PT Harvest Gorontalo Indonesia yang memproduksi jamu tetes Sozo Formula Manggata atau lebih dikenal dengan Soman. Pimpinan PT HGI itu memperoleh anugerah Best Figure as a Professional Pharmacist. Ini adalah satu prestasi yang ditunjukkan oleh Pak Yamin, tidak hanya untuk kepentingan Gorontalo, tetapi Pak Yamin ini dengan Soman ini, itu sampai luar negeri. Sampai diambil nikah dan sebagainya. Meski secara nasional Pavi sudah berusia 75 tahun, tetapi keberadaan organisasi yang menghimpun para ahli farmasi ini di Gorontalo masih terhitung belia dengan usianya yang baru 7 tahun. Idris menilai keberadaan Pavi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah. Utamanya di masa pandemi ini, Wagub berharap Pavi bisa bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen terkait untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Saya harapkan juga dari Pavi memberikan saran, masukan, ide-ide, inovasi, terobosan untuk bagaimana bisa mencegah, bisa mengendalikan, bisa memutus mata rantai pandemi COVID itu. Jadi banyak sekali tugas kita ini ke arah bagaimana organisasi itu berfungsi sebagaimana yang diharapkan.